行くぞ。湧いてきたぜ。変身。Sudah 40 episode Revice 2 berjalan. Episode yang akan tayang di atas episode 40 ini menurut Ana akan jadi bagian-bagian yang krusial ya. Dan pastinya mereka itu sudah harus build up beberapa hal untuk jadi konklusi akhir cerita Revice itu akan seperti apa ya. Dan tentunya semua juga pada setuju dengan episode 39 kemarin yang luar biasa karena berhasil membawa nuansa atau vibe yang berbeda di tengah kejenuhan cerita Revice ya di periode episode 30-annya ini. Tapi ya mohon maaf, menurut Ana walau vibe-nya beda tapi dari segi alur dan juga plot di sini masih benar-benar lemah si Revice ini ya. Dan untuk episode 40 ini yang masih ditukangi oleh sutradara yang sama yaitu Kazuya Kami Horiuchi, bagaimana? Simak terus bahasannya, langsung kita bahas Kamen Rider Revice episode 40 guys. Soal Daiji, apakah perlu Ana jelaskan lagi? Sepertinya tidak perlu ya. Kedepannya Ana bakal bahas sesuai dengan perilaku dia aja di episode yang lagi tayang. Karena jujur udah capek banget ya, udah berbusa-busa banget mulut Ana juga. Karena udah berapa episode bahas-bahas, Ana juga jelaskan panjang yang lebar soal Daiji ini. Ya Ana gak mengharuskan kalian semua itu setuju dengan pemikiran Ana soal si Daiji Igarashi ini ya. Jadi udah pastilah ada pro dan kontra, itu hal yang wajar. Ana cuma meluruskan dan memperjelaskan dari sisi berpikir realistis dan juga logis kenapa Daiji itu seperti itu, kenapa dia itu sampai di titik seperti ini gitu ya. Cuman agak sebel aja gitu sama yang langsung main ngecap Daiji itu katanya bocil ganggu, Daiji mati aja lah, Daiji beban dan lain-lain, tanpa mereka itu mikir alasan yang logisnya tuh gimana ya. Intinya pemikiran Iki dan juga Daiji ini tuh sudah bertabrakan ya. Jadi Daiji dengan pemikirannya tentu ngerasa dia itu yang benar ya, di sisi yang benar, gua yang benar nih ya. Jadi sekali lagi ini ya nggak sepenuhnya salah teman-teman ya. Daiji bisa dibilang tipe yang pemikir kan di serial Revice ini, dimana si Iki juga tahu, oh adik gua tuh tipenya pemikir tuh ya. Jadi ketika dia udah nemu yang sesuai dengan pemikiran dia dan ketemu lagi sama orang yang lain yang beda ya pemikirannya, yang kasus ini ya si Daiji sama Sakura, atau yang nggak sesuai lah pemikirannya sama dia, apalagi itu juga dia kan sampai berkali-kali ya, dia wajarlah jengah ya. Apalagi yang dia hadapi sekali lagi di sini ya, kakak sama adiknya gitu yang beda pemikiran sama dia ya, dan berkali-kali ini ya. Jadi keluarga yang harusnya bisa dibilang ya ikut ngerti juga gitu sama gua, tapi kok enggak gitu ya. Jadi Weekend dengan komando Pak Ushijima sudah menetapkan Daiji Igarashi itu sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Top target lah ya. Jadi buat Iki dan Sakura ini sih jadi salah satu ganjalan yang tidak nyaman ya, karena yang harus dilawan adalah saudara mereka sendiri. Apalagi si Pak Ushijima ini terlihat di episode kemarin juga orangnya itu organisasi banget ya. Semua itu harus sesuai aturan juga ya, karena ini juga udah kiamat lah bisa dibilang ya. Karena bisa dibilang ya udah di ujung tanduk juga di sini ya nasib-nasib si umat manusia. Jadi ya harus sesuai prosedur juga ya. Dimana memang kita juga banyak lah nemu karakter seperti Pak Ushijima ini di film-film berbau fiksi atau perang-perang seperti ini ya, yang benar-benar organisasi banget, taat peraturan banget ya. Jadi kalau masih bawa-bawa perasaan kayak begini ya, bakalan bisa lebih banyak korban lagi lah ke depannya ya. Intinya di titik ini si Iki sama si Sakura itu bingung ya. Tapi kenapa Ana merasa kurang dapet Ana ya emosi sama urgensinya itu ya, yang mereka lawan itu saudara sendiri gitu. Apa karena faktor build up Iki juga sejauh ini, apalagi soal relasi dia sama Daiji yang begitu-begitu doang. Ketika Daiji keluar-keluar juga, ketika mereka ada waktu untuk berpas-pasan dan juga ngomong satu sama lain, Iki tuh ya cuman bisa diem pelangap-pelongo, Daiji ya. Jadi ketika nyampe di titik ini ya biasa aja gitu ya, si emosi dan juga urgensinya nggak dapet ya buat Ana gitu. Jadi kayak kurang ngefeel, aduh si Iki ini harus ngelawan adiknya sendiri, gimana ya gitu. Nggak ada perasaan gundah gitu kita juga ya. Ya kayak, oh harus ngelawan adik lu, ya udah mau gimana lagi gitu ya. Jadi kayak cuman buat formalitas juga gitu di sini ya. Kayak dia tuh merasa terbeban dan segala macem ya. Dan si Karu ini geram pastinya ya lihat tingkah bapak settingannya ini ya. Karena seperti kayak nggak punya perasaan gitu ya. Lu nggak lihat itu yang dilawan tuh saudara mereka sendiri gitu. Apalagi setelah kematian Bu Kimiko yang bisa dibilang tuh belum lama gitu ya. Jadi si Karu ya lebih ngebela Iki lah di sini ya. Yang menurut dia itu ya cuman Iki aja gitu yang berhak mutusin lawan Daiji apa enggak sebagai kakaknya gitu loh ya. Jadi bukan Pak Ushijima yang berhak mutusin. Jadi di sisi Daiji mestinya sih Daiji nggak tanpa perasaan juga ya. Jadi di tengah konflik besar yang banyak umat manusia sebagai taruhannya ini, dia itu harus ngelawan saudara sendiri ya, tentu ada rasa-rasa yang bikin gundah juga ya. Dia kayak udah bikin resolusi katanya pasti berikutnya bakal gue musnahkan gitu. Cuman kelihatan lah dia itu kayak masih ada rasa-rasa
gimana gitu ya. Soalnya yang dilawan ya kakaknya sendiri atau si Sakura ya adiknya sendiri. Apalagi dia juga pasti greget gitu dan sedih ya, kenapa dua saudaranya ini kenapa nggak mau mengerti sama dia gitu. Di scene ini ketika Daiji nangis di pelukan Pak Akaishi ini harusnya jadi scene yang deep sih menurut Anne ya. Di tengah banyak konflik dan kegundahan seperti ini yang bisa ngerangkul lu sekarang adalah musuh besar lu gitu. Mungkin dalam hati Daiji juga seperti mau nggak mau gitu ya. Kayak gengsi-gengsi gimana juga gitu. Tapi siapa lagi gitu yang ngerti gua di keadaan seperti ini sekarang ya. Ngerti nggak sih menurut Anda teman-teman ya? Gila ya, ini dari beberapa episode lalu Daiji sama Akaishi ini konflik hebat sampai seperti ini gitu, sampai di titik seperti ini. Sayang terlalu cepat sih menurut Anda scene ini ya. Maksudnya ya udah gitu, udah dipeluk gitu ya udah beres gitu. Padahal pengen lihat si Daiji ini sampai nangisnya itu ngagoak. Ngagoak itu nangisnya sampai meronta-ronta gitu. Gitu lah. Pasti lebih deep gitu kalau seperti itu ya. Jadi lebih dapet juga emosinya ya. Ngerti lah maksud Ana ya, kenapa scene ini deep, dimana si Akaishi ini meluk si Daiji gitu ya. Dimana mereka itu konflik hebat beberapa episode lalu ya. Dan Iki itu minta petuah dari mamanya, jadi minta solusi juga dari seorang ibu ya. Nih, gua ribut nih sama adik gua, gimana ya mah gitu ya. Kalau dilihat dari cakupannya ya emang ributnya Iki dan Daiji ini udah bukan ribut biasa ya. Tapi ribut dan masa depan umat manusia itu sebagai taruhannya karena mereka itu berbeda pemikiran. Jadi kan nggak main-main ya ini ributnya ya. Tapi benar menurut Anda kata mama Yukimi di sini sebagai kiasan, mau sebesar apapun ributnya ya tetap aja ribut kakak adik pada umumnya gitu ya. Dan soal Iki yang nanya gimana cara dia damai sama Daiji ya, walau pas kecil ini sering ribut. Ini tuh bukan bagian ingatan dia yang hilang ya. Oke, sekali lagi ini bukan bagian ingatan dia yang hilang, Anda perjelas ya. Karena menurut Anne ya, bagi kita nih ya, para cowok yang punya adik atau kakak cowok, even teman cowok juga, kita ribut sesama teman gitu ya. Ketika kita ribut dan kita damai lagi, kita juga bingung damainya itu gimana. Seriusan, nggak ada apa ya, nggak ada formalitas dan segala macam ya. Tiba-tiba damai aja gitu ya. Banyak kan kayak meme cowok adu jotos gitu ya. Terus nggak lama beresnya ya mereka udah damai gitu ya. Makan yu cuy gitu ya. Nongki yu cuy ya. Yu skuy gitu. Jadi benar-benar kadang sulit dimengerti gitu. Tiba-tiba kita itu damai itu gimana gitu ya. Ya tiba-tiba damai aja gitu. Sering banget kejadian kayak gitu ya. Karena Anda cowok sebagai pihak cowok ya. Jadi yang ngerti gitu ya. Mestinya kalian juga yang nonton video ini sebagai cowok-cowok juga ngerasa seperti itu sih. Bukan ngerasa aja. Cuman pasti pernah mengalami momen seperti itu ya. Entah kalian ribut sama saudara kalian, sama teman kalian ya. Emang kadang tuh sampai gelutnya tuh benar-benar gelut banget gitu ya. Bahkan sampai adu jotos juga. Cuman ya udah beres gitu, udah. Ya, ya mohon maaf ya kalau misalkan sama cewek kita tuh berbeda gitu kan. Kalau cewek ya mungkin bisa musuh-musuhan sampai seumur hidup atau dalam jangka waktu yang lama. Cuman ya seperti itu ya, kayak ada sebuah teori yang sulit dijelaskan ya, cowok-cowok itu tiba-tiba damai ya setelah mereka itu ribut besar. Jadi ya ini bukan bagian dari hilangnya ingatan Iki sekali lagi ya. Nah, walau seperti sudah menemukan petua, si Rizky ini tuh tetap gemeter ya. Jadi bagian ini coba kita perjelas. Jadi Iki itu gemeter itu bukan karena dia takut sama Daiji. Soal fight itu apalagi ya. Jadi Iki itu gemeter dan takut sama konklusi hasil pertarungan dia itu sama si Daiji ya. Apakah nanti dia itu bisa berbaikan lagi dengan Daiji ataukah tetap mereka itu berbeda pemikiran. Dan Vice juga menurut Anne agak mengecewakan ya, dari kemarin yang mestinya jadi sisi yang suportif bagi Iki apalagi di situasi seperti ini. Tapi Vice akhir-akhir ini lebih pakai otot sih ya daripada pemikirannya ya. Terlihat di titik Iki gemeter juga udah aja gitu ya, Vice dengan gampangnya udah yuk pulang-pulang katanya ya. Agak kaget loh Anne di bagian ini ya. Jadi biasa tuh kalau udah di bagian ini tuh kata-kata bijak dari Vice itu suka keluar. Taunya, hah udah aja ngajak balik. Terus ketika si Iki ngomong pendapat dia, si Vice-nya cuma ngomong, hai, hai, oke deh, ya udah deh, gue ngikut lu deh, gitu ya. Hah? Apa sih gitu kan ya. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara kakak adik ini ya. Rizky Igarashi melawan Daiji Igarashi. Ultimate Revive melawan Holy Life. Sementara itu di sisi lain si Vice itu akan melawan Vel yang ikut membantu si Daiji juga ya. Jadi kita itu udah diiming-iming nih, bakalan sengit banget nih ya dan tensinya tinggi pertarungan ini ya. Tapi ketika eksekusinya di bagian ini ya biasa aja sih menurut Anne ya. Seperti biasa ya gelut dengan menyuarakan pemikiran atau ideologi masing-masing.
Dimana ya Daiji itu gak suka sama Iki yang malah kasih harapan lebih lagi ke para manusia-manusia yang join weekend itu untuk melawan Gifu ya. Jadi kasih harapan itu dengan keberadaan Iki loh ya, sebagai simbol dan juga kekuatan untuk melawan balik ya, sebagai dia itu sebagai Kamen Rider gitu. Padahal menurut Daiji ya itu bakal tetap sia-sia gitu ya. Daiji itu kayak udah tahu banget konklusi akhir dari umat manusia itu gimana ya, sampai segitunya ya, sampai dia berpikir sampai sejauh itu gitu. Jadi benar-benar udah pukul rata ya, kalau nggak patuh ya udah punah ya. Meskipun dengan munculnya si Ultimate Revive dan Vice ini nggak ngefek apapun ke pemikiran dia ya, tetap punah si umat manusia ini ya. Jadi si Ultimate Revive ini ya nggak akan memberikan keselamatan dan segala macem. Sementara Iki ya masih meyakinkan si Daiji lah di sini ya, dengan hadirnya Ultimate Revive itu mereka bisa melawan balik si Gifu. Masih juga dengan tangan terbuka pastinya menyambut si Daiji balik lagi ke kubu mereka. Ayo Daiji, kita balik yuk gitu ya. Iki juga salah pemikiran sih menurut Ana ya. Dia ngira Daiji itu kan terpengaruh sama Pak Akaishi. Padahal kan gak seperti itu ya. Ini juga Ana udah perjelas teman-temannya, jalan yang diambil Daiji sekarang ya hasil pemikiran dan kalkulasi dia sendiri yang sudah disadari beberapa faktor yang logis juga ya. Dan kata-kata yang paling sering disinggung di konflik ini ya, di antara beda pemikiran ini bahkan sejak episode-episode kemarin adalah kebebasan tanpa perdamaian atau perdamaian tanpa kebebasan itu nggak ada artinya. Jadi tidak akan ada yang tersenyum gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus balance antara kebebasan dan juga perdamaian gitu. Jadi ketika manusia itu patuh pada Gifu ya, ada salah satu yang hilang di sini ya. Jadi mereka itu memang damai gitu ya. Gifu ya pasti ya nggak akan nyerang ketika para manusia ini patuh ke si Gifu gitu ya. Tapi ya mereka ini gak bebas gitu kan ya. Jadi mereka itu ya mau gak mau harus menyembah si Gifu ini, harus patuh sama si Gifu ini. Seperti itulah ya. Ya secara overall pertarungannya menurut Anes sih di sini ya biasa aja teman-temannya. Padahal ya dari yang udah digadang-gadang bakal sengit teman-teman ya, udah build upnya tuh kayak wah dipaksa. Gimana teman-temannya, kita tuh dipaksa kayak ini pertarungan tuh bakal intens loh. Cuman ya setelah eksekusinya ya biasa aja teman-temannya. Jadi sengit secara power scaling ya jelas ini enggak ya teman-teman. Ya. Jadi kita juga tahu Ultimate Revive sama Holy Life ini ya beda jauh secara specs bisa dibilang ya. Jadi pertarungan adu otot ya cuman formalitas aja di sini ya. Ini kan lebih diadu itu ya soal ideologis atau pemikirannya masing-masing. Jadi dari fight itu biasa aja, terus juga dari catchphrase dan konklusi masing-masing karakter juga menurut Anes sih nggak ada yang nonjok ya. Selain itu konklusi akhir pertarungan ini ya nggak menghasilkan apa-apa ya. Pertarungan ini nggak menghasilkan apa-apa ya. Kedua karakter ini terutama efeknya ya. Daiji ya tetap Daiji, Iki ya tetap Iki gitu ya. Jadi bukan pertarungan yang bakal kita ingat terus di franchise Kamen Rider ya. Apalagi ya seperti kayak siapa ya, Mitsuzane lah, si Michi lawan Takatora di Gaim yang hubungannya kakak adik juga gitu. Itu kan kita masih inget gitu ya sampai sekarang. Wah ikonik nih dua pertarungan ini di franchise Kamen Rider gitu. Jangankan di franchise Kamen Rider lah, di Revice bahkan lebih banyak pertarungan yang lebih berkesan. Jadi sekali lagi ya udah gitu beres ya. Dan juga gak ada efek apa-apa sama sekali untuk cerita Revice gitu. Udah Daiji tetap Daiji, Rizky tetap Rizky ya. Dan bukan pertarungan Iki dan Daiji, tapi bagian ini nih menurut Anne yang paling menarik ya. Coba kalian simak benar-benar di bagian ini. Karena Iki dan Vice pergi urusan sama si Daiji, ada celah pastinya ya di kubu weekend ya. Karena kok jagoan mereka itu pergi ya, yang dimanfaatkan Pak Akaishi untuk melakukan penyerangan ya. Wah kesempatan nih si Iki lagi pergi nih, yuk gue bikin pasukan nyerang weekend gitu. Jadi si trio ganggu beraksi lagi. Memang dari kita kalau udah ngelihat trio ini ya udah pasti ganggu lah ya. Itu udah gak bisa diganggu-gugat juga ya. Ketika ngelihat mereka di preview juga ah males pasti bawaannya kan ya. Ya syukur dari dialog udah diperbaiki sedikit lah ya. Jadi karakter-karakter ini gak ngejago lagi. At least mereka udah lumayan tau lah responsibility itu. Mereka itu harus ngelindungin orang-orang yang ada di dalam weekend ya. Jadi umat manusia tuh yang di belakang tuh taruhannya ya. Jadi ya jangan ngejago lah gitu ya. Lu tahu gitu responsibility lu. Lu tahu gitu urgensinya itu seperti apa ya. Apalagi lawan pasukan kroco-kroco dan juga yang kayak True Gifterian itu kan banyak banget teman-teman di situ ya. Jadi ya mereka harus tahu juga dan paham situasi juga ya. Jadi syukur ya di dialog di sini udah diperbaiki. Ya jadi nggak main-main kayak kemarin. Memang bener-bener ancur sih menurut Anda kemarin pemilihan dialognya ya. Jadi mau nyelamatin manusia masih pada ngejago juga. Gua kan nggak terkalahkan gitu. Hayulah kita lomba banyak-banyak abisin kroco ya. Bener-bener ya. Nah di sini akhirnya bentuk monster dari Pak Akaishi Sugiono itu muncul ya. Dan cukup oke dan menyeramkan kan menurut Anne ya. Memang kita udah lihat di preview kemarin, cuman ketika lihat di sini dia itu beraksi secara full menurut Anne sih cukup oke dan juga cukup nyeremin ya. Anne lebih suka bentuk monsternya Akaishi ini daripada bentuk monsternya si Gifu sekarang ya. Ya Anne harapkan si Gifu ini ya kalau misalkan memang
nanti keluar teman-teman di akhir-akhir cerita Revice ya. Semoga ada bentuk lainnya lagi lah yang lebih nyeremin. Semoga bisa ber-evolve juga gitu. Jadi nama monster dari Pak Akaishi Sugiono ini adalah Gift Demos ya. Aneh cek sih di wiki kayak gitu ya. Tanpa N teman-teman ya, Gift Demos. Aneh ya nyebutinnya teman-teman ya. Kenapa nggak Gift Demons aja gitu. Tapi ditulisnya gitu, Gift Demosu ya. Memang agak mirip dengan bentuk Deathman-nya si Orteka, tapi bukan Repen ya. Gue getok pala lu, Repen-Repen wah ya. Jadi Akaishi dengan bentuk manusianya aja kan udah ngeri ya. Dia tuh punya kekuatan, apalagi yang ada tangannya itu. Ini gimana dia itu udah berubah jadi monster ya. Jadi dengan bentuk monster Aka Gift Demos ini, Akaishi juga beraksi sama persis seperti membantai si Daiji dengan bentuk manusianya di beberapa episode lalu ya. Jadi dengan kiasan-kiasan gitulah, bergerak seperti angin, seperti bayangan, seperti petir. Kiasan-kiasan gitulah ya. Jadi trio Weekend Ganggu ini ya sudah pasti terbantai. Nah, menurut Ana Akaishi yang ini nih ya, yang udah berubah jadi Gift Demos ini ya, lawan yang cocok buat si Ultimate Revice ya. Sayang ya baru keluar sekarang gitu. Padahal ya Ultimate Revice juga pasnya keluar di episode ini mungkin ya. Daripada diisinya konflik sama Daiji gitu ya, mending dipakai buat debutnya Ultimate Revice menurut Ana ya. Andai aja gitu debutnya lawan Akaishi yang ini, si Ultimate Revice pasti sengit dan berkesan menurut Ana ya. Di sini momen greget muncul, karena kengerian kekuatan Akaishi sudah pasti pilihan terbaik adalah mundur ya. Pada disuruh mundur nih sama si Pak Ushijima, si Hikaru sok jago mau ngedefend sendirian ya lawan si Pak Akaishi ini ya. Udah kabur aja, gue yang bakal nanganin katanya. Hah, emang ya si paling demon satu ini ya. Ini antara dia itu mau membuktikan diri dan mungkin mau menunjukkan kalau pemikiran dia juga bisa benar dibanding perintah si Pak Ushijima. Ini Ana coba mikir kenapa si Hikaru tuh kayak gini gitu ya. Jadi terlihatlah dia itu berbuat bodoh lah bisa dibilang, dan berani mati kayak gini dalam tanda kutip ya. Kayak ada mau membuktikan sesuatu gitu. Apalagi mungkin pikiran Hikaru di sini ya masih kacau selepas kepergian si Bukimiko ya, yang belum lama juga ya. Nah, ketika mau dicucuk, si Pak Ushijima berkorban nyawa di sini ya. Ini kesel sih di bagian ini asli ya. Apakah bagian ini makin bikin para netizen itu kesel sama si Hikaru? Menurut Anda bagian paling ngena dan bagus di episode 40 ini? Ya bagian ini. Apalagi pas Pak Ushijima ngeluarin foto yang ternyata dia itu punya keluarga beneran ya. Keluarga benerannya si Pak Ushijima yang udah pada meninggal karena serangan Deathman. Jadi kita asumsikan ya sebelum cerita Revice mungkin ya. Ya, karena ya episode 1 Revice kan si Pak Ushijima ini udah bersama Bukimiko sama si Hikaru. Apalagi pas upacaranya si Daiji yang pelantikan jadi kapten itu ya. Jadi ya kita asumsikan ya sebelum eventnya Revice atau serial Revice ya udah mati gitu keluarga si Ushijima ini, keluarga benerannya ya. Jadi respon Pak Akaishi juga menurut Ana cukup unik dan patut diacungi jempol ya. Kebanyakan villain atau antagonis pasti bersikap kan, hahaha mati lu, sana mati nyusul keluarga lu, dan kata-kata lainnya lah yang bikin makin depresi dan juga makin bikin terpuruk gitu ya. Cuman di sini si Pak Akaishi ini masih terlihat jahat, terlihatlah dari matanya, tapi terlihat mencoba simpatik juga ya. Apalagi pas Pak Akaishi nanya, apakah kamu mencintainya? Ini dalam arti mencintai keluarga lu atau mencintai anak lu ya. Dimana si Pak Ushijima kan di sini, wah anak gua gitu kan ya. Ini Pak Ushijima di sini pas ditanya kayak gitu, apakah kamu mencintainya sama Pak Akaishi? Udah gak bernyawa. Gila sih ini. Ini gila teman-teman ya. Dan dengan santuinya si Pak Akaishi ini duduk bersila sebelah badan Pak Ushijima yang udah gak bernyawa. Wow, dapat banget sih acting dua bapak ini ya. Jadi memang Pak Ushijima sama Pak Akaishi ini pembeda banget ya di serial Revice akhir-akhir ini terutama ya. Jadi Akaishi menurut Ana udah menjelma jadi salah satu anggota agonis yang unik ya. Jadi udah beda banget sama Revice tengah-tengah teman-teman ya. Dia muncul di episode berapa sih? Belasan, tengah-tengah ya. Sampai ke episode 30-an menurut Ana sih, yang Ana tuh pernah terang-terangan gitu bilang si Akaishi ini tuh ganggu ya, karena terlalu terang-terangan juga memamerkan kejahatan dan juga gimmick-gimmick mukanya yang bikin kita nggak nyaman. Tapi di momen-momen gini malah pas teman-teman ya. Apalagi sekarang-sekarang dia juga munculnya juga nggak terlalu sering. Ngomong seadanya, muncul juga seadanya. Tapi ketika dia ngomong ya, dan kehadiran dia ini cukup impactful menurut Ana. Ini tentu salut juga buat sutradara ya, Pak Kamihori Uchi, yang bagus banget ngebawa vibe-nya. Jadi dapat banget ya di sini kematian Pak Ushijima. Dan setelah scene ini di balik layarnya, si Pak Ushijima ini nerima bunga ya. Dan juga pelukan sama Pak Akaishi. Dua aktor bapak ini pelukan. Ini momen yang luar biasa menurut Ana ya. Jadi kita doakan sehat terus lah untuk dua bapak ini ya. Iki sama Daiji gimana? Cuh!
Dan pada akhirnya menurut Anne si Pak Ushijima ini ya tetap menjadi pribadi yang keras dan sesuai aturan banget lah ya. Dia itu melindungi Hikaru karena Over Demons itu rider system yang penting menurut dia untuk weekend dan keselamatan umat manusia ya sekarang. Gak tahu apa emang dia itu masih ada rasa kekeluargaan ya untuk melindungi si Hikaru, tapi menurut paradigma Anne sih kayak gitu ya. Ya. Jadi lewat kata-katanya dia bilang Over Demons itu penting katanya, ya lu gak bisa mati sekarang ya. Ya yang Anda tangkap sih seperti itu ya, tetap organisasi orangnya ya, ya mungkin adalah gitu ya dia berasa harus menyelamatkan si Hikarunya. Nah sekarang Anda mau ajak diskusi kalian ya, apa yang bakalan terjadi pasca kepergian Pak Ushijima? Sebelumnya Bu Kimiko pergi, ya Anda nggak ajak diskusi seperti ini. Cuman Anda pengen aja gitu ya, ajak diskusi kalian soal hal ini. Karena ini salah satu kepergian yang bakalan sangat berpengaruh sih menurut Anda ke cerita revise ke depannya. Yang nggak sangat juga sih, tapi ya lumayan berpengaruh lah ya. Lebih dari Bu Kimiko jelas ya. Kalau Bu Kimiko mati, oh ya udah gitu ya. Muncul juga jarang kan ya. Tapi ya kematian dia kemarin juga cukup perlu gitu melihat urgensinya si revise ini harus ditingkatkan gitu. Anda juga cukup kaget dengan keputusan mematikan karakter si Pak Ushijima ini ya. Apalagi nggak lama setelah Bu Kimiko kan. Kiraan Anda ya mungkin episode 45-46 kalau Hikaru mati cepet ya nggak apa-apa jelas ya. Tapi kalau Pak Ushijima ini ya menurut Anda sih cukup kaget juga gitu. Mungkin juga untuk memperlihatkan dampak yang besar juga ya setelah bentuk monster Pak Akaishi ini muncul. Jadi harus ngasih impact juga. Oh ya udah Pak Ushijima dimatiin gitu. Karena udah muncul bentuk monsternya si Akaishi ya. Jadi ini bakal ada dua musuh besar teman-temannya, Pak Akaishi dan juga si Gifu. Entah gimana ceritanya nanti ya. Mereka bakalan bergabung, entah Akaishi nanti yang bakal pakai kekuatan Gifu, entah Gifu yang nanti yang bakal menyerap Pak Akaishi ya. Itu bakalan jadi powerful banget teman-teman ya. Anda dibahas-bahas kemarin juga sempat bahas panjang banget soal Pak Ushijima ya, enggak panjang banget, panjang lah ya. Pokoknya panjang soal Pak Ushijima ini memang benar-benar dia itu jadi pembeda ya. Jadi di weekend juga benar-benar terlihat dia sebagai sosok yang paling sentral. Jelas ada kekosongan besar lah di weekend setelah ini ya. Jadi was-was juga ya gimana masa depan weekend setelah kepergian Pak Ushijima ini ya. Dengan kondisi Masumi Karizuki sekarang, gak cuma kondisi fisik tapi juga ya dia itu selalu merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Menurut Anda sih kurang bisa jadi sosok vokal atau pemimpin yang jelas ya buat si weekend ini teman-teman. Terus kalau si George sih yang kadang ada, kadang enggak gitu ya. Macam mampir ke warung kopi gitu ya. Jadi kurang juga menurut Anne. Terus juga trio weekend juga ya mana mungkin itu bocil semua isinya ya. Tamaki juga nggak mungkin karena hilang juga Pak di episode ini ya. Dan tahu siapa yang paling mungkin? Ya si Rizky Igarashi. Ini sih menurut Anne peluang Iki ya buat at least naik panggung lah dan ngisi kekosongan Pak Ushijima ini. Emang Anne nggak mengharapkan wah harus langsung mimpin nih si Iki pasca kepergian Pak Ushijima karena ya pasti bakalan jomplang gitu melihat development Iki sejauh ini terus dikasih dinamika jadi sosok pemimpin gitu kan ya. Jomplang pasti ya. Cuman ya gimana ya, Iki kan jelas dia itu pemeran utama gitu di revise ya, main protagonis. Dari kemarin juga bisa dibilang kan kurang banget menonjol si Iki ini gitu ya. Ya tapi bolehlah ya mulai episode minggu depan ini di build up pelan-pelan aja si Iki ini sebagai sosoknya sentral buat para protagonis di revise ini melawan balik Akaishi dan juga Gifu dan juga mengembalikan si Daiji ya. Gila, keren banget nggak bahasan Anda di bagian ini ya? Ayo, diskusi ya. Jadi episode minggu depan, Conflict Veil dan juga Igarashi Genta sudah akan mulai di titik puncaknya ya. Jadi kita bakal lihat lah bagaimana di sini konklusinya. Karena ketika si Veil mati, ya si Genta mati. Genta mati, ya si Veil juga ngilang ya. Terlihat di situ si Genta itu menghampiri si George dan memberikan si Veil drivernya ya. Jadi kita lihatlah bakal dimodifikasi seperti apalah teman-teman ya. Terus bakalan muncul kroco-kroco hasil Demon's Driver Mass Production. Bakalan Anda komentarin semua di episode minggu depan teman-teman ya. Jangan lupa diskusi soal episode kali ini. Thanks for watching guys. Bye.